Negara Malaysia kaya dengan pelbagai spesies ikan tempatan, baik dari yang sekecil lidi hingga yang bersaiz mega. Walaupun ada hampir 600 spesies ikan air tawar yang asli di Malaysia, namun masih ramai rakyat Malaysia yang tak tahu tentang ikan di negara sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Cik Siti Sepat. Di video ini, Siti ingin kongsikan tentang salah satu ikan tempatan, iaitu ikan tempuling. Video ini dibawakan khas oleh Jejak Air Tawar. Ikan tempuling, atau nama saintifiknya Amblyrhynchites truncatus, adalah salah satu spesies ikan cyprinid yang wujud di Malaysia. Mungkin nama ikan ini agak asing bagi kebanyakan orang, kecuali warga negeri Pahang, kerana populasi ikan ini agak besar di lembangan Sungai Pahang. Identiti utama ikan tempuling ialah pada bentuk kepalanya, kerana bentuk kepala ikan tempuling sangat pendek seakan dompok. Selain itu, ia memiliki lemak yang membentuk lapisan atau kelopak matanya. Ikan tempuling selalunya ditemui di sungai utama serta anak-anak sungai berhampirannya, dan pada masa tertentu ia turut ditemui di kawasan berpaya. Antara sumber makanan ikan tempuling ialah plankton dan alga. Berdasarkan maklumat yang ada, ikan tempuling boleh membesar sehingga sekitar 15 inci, namun mungkin saiz begini tidak selalu ditemui. Ikan tempuling bukanlah ikan yang popular dalam arena memancing, kerana ia jarang diletakkan sebagai spesies sasaran. Ikan tempuling juga tidak terkenal sebagai ikan hiasan, kerana ia tidak dikomersialkan dan juga tiada sebarang penternakan ikan ini dilakukan. Namun jika korang ingin cuba membelanya, saiz tank yang bersesuaian ialah 3 kaki ke atas. Suhu air yang bersesuaian ialah sekitar 22 darjah Celsius hingga 28 darjah Celsius. Kadar pH yang bersesuaian ialah sekitar 6.0 hingga 7.5. Dari segi pemakanan, korang boleh cuba berikan pellet tenggelam atau sinking pellet yang berasaskan alga atau tumbuhan. Itu saja yang Siti dapat kongsikan tentang ikan tempuling. Semoga populasinya kekal terpelihara di perairan negara kita dan selamat dari ancaman seperti ikan pendatang, kerosakan habitat ataupun penangkapan yang tidak terkawal. Kerana hanya ada 2 spesies saja yang berada di bawah genus Amblyrhynchites dan hanya ada 1 spesies saja yang wujud di Malaysia, bermakna ikan tempuling adalah spesies tunggal di Malaysia. Sekian, dari Cik Siti Sepat, Assalamualaikum, dan salam sejahtera.